Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kami di channel Asgar Blade. Silahkan sebelum daripada kami memberikan tutorial cara menangkap tuyul, silahkan Anda mensubscribe daripada channel kami tersebut. Mudah-mudahan orang-orang yang mensubscribe daripada channel kami ini, kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Baiklah, mungkin Anda semua pernah mengalami seringnya kehilangan uang. Kadang-kadang 100.000, 200.000, 300.000. Dan itu sangat sering sekali. Kadang-kadang kita sambil berprasangka buruk kepada siapa, siapa orang yang ngambil uang ini siapa, tapi tanpa sebab, bahkan tidak ada jejak sedikit pun. Itu semua perlu Anda ketahui, itu adalah pekerjaan tuyul yang sering dikasih nama tuyul. Kadang-kadang setiap daripada 10 lembar tuyul hanya mengambil satu lembar saja. Tuyul hanya mengambil satu lembar saja. Misalkan dari 10 lembar uang 100.000 ini, dari 100.000 ini maka diambil cuma selembar. Kalau selembar ini ya satu rumah, mungkin kalau sudah 20 rumah sudah berapa juta duitnya Mas. Sudah banyak dia dapat duit. Dan itu gaib. Untuk itu kami memberikan solusi kepada Anda-Anda semua. Berkah buat kita semua. Tata cara tutorial menangkap tuyul. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Dan ini caranya. Ketemu lagi dengan saya, saudara-saudaraku sekalian. Hari ini saya akan memberitahukan tata cara bagaimana membuat perangkap tuyul. Mungkin ini agak aneh terdengar, aneh didengar, tapi insya Allah bermanfaat. Karena menurut pengalaman dan tata cara yang saya dapatkan, cara membuat perangkap tuyul ini saya dapatkan justru orang dari orang yang pernah memiliki pesugihan tuyul dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dulu saya pernah juga mengalami di suatu tempat pernah ada kasus orang yang di tempat tersebut ada tuyul yang ambil uangnya. Alhamdulillah dengan perangkap ini insya Allah dapat. Jadi untuk menangkap tuyul ini siapapun bisa, siapapun boleh dan siapapun bisa ya, termasuk Anda-Anda semua. Nggak mesti dia seorang kiai, nggak mesti dia seorang yang hebat, orang sakti, nggak mesti. Kita semua bisa. Nanti saya ajarkan bagaimana tata cara membuat daripada perangkap untuk tuyul. Lalu apa sajakah yang perlu kita siapkan? Nah, yang pertama ini kami boleh perlihatkan. Nah, ini ada kaca, kita bentuk seperti akuarium. Kaca seperti akuarium persegi empat ya. Di dalamnya ada cermin yang saling berbayangan semua. Yang kedua bola pingpong. Yang ketiga uang 100 ribuan 10 lembar. Lalu bagaimana caranya? Ya, ketika nanti di malam hari, biasanya suka malam, mereka itu ngambil uang itu biasanya malam. Taruh aja ini di pojokan, bagian pojok ya. Pojok di seperti ini, maksudnya pojok merapat dengan dinding seperti ini. Merapat dengan dinding seperti ini. Ya, nanti taruhnya ini merapat seperti dinding. Kedua, kita taruh uang tersebut di dalamnya 10 lembar ya. 10 lembar. Kemudian taruh bola pingpong itu. Sudah gitu aja. Lalu mengetahui bagaimana membuktikan bahwasannya dia itu ada.
namun tak tampak oleh mata kita, kita tak mampu melihat, namun membuktikan kalau itu ada. Ini bola, coba kamera sini. Ini bola, dia bergerak-gerak seperti ini. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke dalam ini, seolah-olah kanan, kiri, depan, belakang ini temennya, maka dia mainnya di sini. Ketika bola bolak-balik, 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 maka saat itulah kita rugiah dengan ayat-ayat Allah. Bacakan ayatul kursi, bacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Apapun ayatnya, berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan kebatilan yang seperti ini. Langsung rukyah, baca ayat kursi boleh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ila akhir ayat, sampai selesai. Ulang-ulang terus. Pokoknya terus saja dirukiah, dirukiah dengan ayat-ayat Allah, ya. Bagusnya ayat-ayat rukiah. Nah, sampai kapan? Sampai bola itu berhenti dengan sendirinya. Nah, ketika bola berhenti dengan sendirinya, yakin bahwasanya tuyul tersebut sudah musnah. Dan kemusnahan tersebut bisa mengaitkan daripada tuannya pun akan bisa musnah. Dalam artian bisa dia sakit, bisa dia akan sengsara, bisa dia akan dihancurkan. Seperti itu kurang lebihnya. Namun yang paling terpenting adalah bagaimana dia bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan kita doakan semoga pelaku-pelaku pesugihan tuyul itu bertaubat kepada Allah dan istiqomah menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin membuktikannya silakan, ya silakan dibuktikan di rumah masing-masing. Insya Allah berkah buat kita semua dan orang-orang yang melakukan pesugihan-pesugihan tuyul ini Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan. Boleh dicoba insya Allah. Ya. Jangan ditanya ini hadisnya mana, dari mana dalilnya, enggak. Yang jelas ini pengalaman saya cuma berbagi pengalaman untuk kita semua. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada baiknya semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami memohon maaf membuat video ini bukan tertuju kepada seseorang atau siapapun. Namun kami membuat ini adalah keresahan pribadi, ya. Yang jelas jangan sampai menimbulkan fitnah. Kami buat tata cara membuat daripada perangkap tuyul ini bisa bermanfaat buat Anda-Anda dan kita semua. Terima kasih. Ada kekurangan adalah nafsu dan kebodohan saya sendiri. Saya mohon maaf lahir dan batin. Fusikum wa nafsu bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.